Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam segmen ceramah Islam. Dalam kajian kali ini, kami akan menerangkan kisah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang masyhur di zamannya. Para sahabatku, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah adalah waliullah putri perempuan. Beliau dikenal sangat tekun beribadah siang dan malam. Dan dia adalah seorang yang ahli mahabbah, cinta kepada Allah sampai tidak sempat bersuami. Menurut riwayat yang sahih, kedua orang tua Sayyidah Rabi'ah ini adalah orang yang salih dan salihah, yang sangat miskin dan dikaruniai tiga orang anak perempuan. Lalu ibunya hamil lagi dan lahirlah Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini. Pada waktu malam, saat sang ibu akan melahirkan anak keempat ini, minyak untuk menyalakan lampu dan untuk meminyai pusarnya itu habis. Maka akhirnya sang ibu menyuruh sang ayah supaya meminta minyak kepada tetangga. Akan tetapi sang ayah sudah berjanji kepada Allah bahwa ia tidak akan minta apapun kepada orang lain. Karena itu ia berpura-pura berangkat ke rumah tetangga, lalu pulang dan mengatakan bahwa tetangganya tak ada yang mau membukakan pintunya. Dalam suasana yang kritis ini, ayah dari Sayyidah Rabi'ah ini tertidur dan bermimpi ditemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berpesan di dalam mimpinya, "Kamu jangan susah. Anakmu itu kelak akan menjadi ratu dari kaum perempuan. Besok pagi, berangkatlah menemui orang yang bernama Isa Zadan, gubernur Basrah, dan sampaikanlah suratku. Tulislah begini, kamu semalam membaca solawat 100 kali untukku, kalau setiap malam Jumat 400 kali. Jumat kemarin, kamu lupa tidak membaca. Maka sebagai tebusannya, berilah pembawa surat ini 400 dinar dari uangmu sendiri yang halal." Sang ayah Rabi'ah Adawiyah ini menjalankan apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam mimpinya. Dan ternyata dia diberi uang sebagai tanda syukurnya sang gubernur karena Nabi sudi mengingatkan. Para sahabatku, sejak kecil Sayyidah Rabi'ah ini sudah terdidik dengan baik, tekun beribadah dan tirakat, sudah kelihatan cerdas nalarnya. Dan sejak kecil beliau sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Berarti Sayyidah Rabi'ah ini adalah yatim piatu. Dan juga beliau terpisah dari sanak saudaranya karena mungkin mereka semuanya merantau disebabkan ekonomi yang sangat sulit. Sehingga Sayyidah Rabi'ah ini hidup sendirian dengan selalu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam situasi yang tidak aman, beliau tertangkap oleh perampok, kemudian dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dibebani pekerjaan yang berat-berat dan menyengsarakan. Dan malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya hal itu diketahui oleh majikan atau tuannya. Pada suatu malam, majikannya terbangun dari tidur, lalu melihat Sayyidah Rabi'ah ini masih sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal siangnya dia bekerja dengan pekerjaan yang berat. Dan yang mengherankan, majikannya itu melihat suatu nur atau cahaya di atas kepala Sayyidah Rabi'ah Adawiyah.
terlihat bagaikan lampu yang menyorot tajam, menyinari sekitar tempat itu. Maka, pada keesokan harinya, karena kejadian itu, Sayyidah Robi'ah dimerdekakan. Setelah bebas, dia sudah tidak terikat dengan orang lain. Beliau memutuskan diri, memilih semangat menjalankan thariqatillah menuju Allah saja. Dan selanjutnya beliau hanya menghadap beribadah dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mau pekerjaan yang lain. Akhirnya beliau menjadi kondang, menjadi viral, masyhur, dibutuhkan dan didatangi para ulama dan para zuhadnya negeri Basrah, karena beliau terlihat sangat hebat dan tinggi derajat kewaliannya. Beliau amat takut kepada Allah dan pekerjaannya sehari-hari hanya menangis dan bersedih. Tempat sujudnya selalu terbasahi air matanya karena saking mahabbah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kain kafan calon pembungkus mayatnya sudah disiapkan, dipasang di depannya. Kalau mendengar neraka, beliau kemudian jatuh pingsan sampai waktu yang cukup lama. Beliau juga mempunyai beberapa karomah. Di antara lain, suatu ketika pernah beliau mempunyai tanaman yang terserang belalang atau hama tanaman. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, lantaran ini Engkau menanggung rizkiku, tanamanku ini yang aku makan. Akan tetapi terserah apakah Engkau akan memberi makanan kepada musuh-musuhmu alias belalang itu atau kepada kekasih-kekasihmu." Kemudian belalangnya pergi menghilang semua. Yang kedua, ketika beliau sedang tidur, pernah di rumahnya dimasuki pencuri yang mengambil pakaian. Kemudian pencuri itu mencari jalan keluar, tapi tidak menemukan. Dan tiap kali pakaian yang dicuri itu diletakkan, pintunya terlihat. Tapi jika pakaiannya dibawa, pintunya tidak kelihatan. Demikian terus sampai berkali-kali. Kemudian terdengar suara hatif atau suara yang tidak ada rupanya. "Tinggalkan pakaian Sayyidah Robi'ah. Aku selalu menjaganya walaupun dia sedang tidur." Imam Al-Buni berkata, ini untuk membuktikan firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. "Lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah." Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka terjaga atas perintah Allah. Karomah yang ketiga, pada suatu hari beliau pernah bertemu dengan Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Lalu berkata, "Wahai Syekh, aku akan pergi haji." Syekh Syaiban kemudian merogoh kantongnya untuk mengambil emas yang akan diberikan sebagai bekal kepada Sayyidah Robi'ah. Lalu Sayyidah Robi'ah mengangkat tangannya ke atas dan seketika itu tangannya penuh dengan emas. Kemudian beliau berkata, "Kamu ambil dari kantongmu sendiri, aku ambil dari alam gaib." Setelah itu beliau lalu pergi haji sendiri dengan bertawakal alias tanpa bekal. Juga beliau pernah pergi haji dengan mengendarai unta. Setelah selesai beliau pulang, lalu untanya mati sebelum sampai di rumah. Kemudian beliau meminta kepada Allah agar unta itu dihidupkan lagi. Dan ajaibnya, unta itu hidup lagi dan bisa dikendarai hingga berjalan sampai di muka pintunya, lalu mati lagi. Makam beliau berada di Baitul Muqaddas Palestina dan banyak diziarahi orang. Semoga kisah ini menjadi hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.